gugus COVID Cindingkes Kabupaten Sumedang nyorang tes swab ke 50 warga turpadagang di Pasar Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. Eta halte dilakonan kerninglar sumbarna corona di lingkungan pasar anu di rong gede resikona bakal tata lepa nalika mangsa new normal. Petugas di Dinas Kesehatan Turta Tim Gugus Tugas Pencegahan Corona ngalakonan tes swab kalawan acak ka sajumlah pedagang turta warga di Pasar Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. Meh 50 pedagang pasar ilu biung dina tes swab kalawan acak keur mikanyaho sumebarna COVID-19 di lingkungan pasar. Eta tes swab teh mangrupa tarekah pamarentah Kabupaten Sumedang pikeun nyinglar sarta megatkeun sumebarna virus COVID-19. Sanajan ayeuna Kabupaten Sumedang keur memejehna ngalarapkeun new normal dina hampalan kadua, tapi kasayagaan kudu tetep dilakonan sarta protokol kesehatan salawasna dilarapkeun. Dengan adanya new normal ini akan melihat sejauh mana apakah warga pasar ini sehat semua dengan adanya swab ataukah ada yang positif ya, karena tidak kelihatan sehat dan tidaknya itu. Makanya upaya kami mengusung kepada pemerintah Kabupaten Sumedang agar diadakannya untuk warga pasar. Dina poe Senin 15 Juni 2020 leuwih ti 100 alat tes swab disayagakeun ku petugas. Kemudian ada kontak dengan nakes ya. Nakes itu kita tracing. Untuk memastikan bahwa ini apa takut ada transmisi apa ada penularan. Artinya sekarang di isolasi mandiri atau seperti apa Pak yang 26 pasien hari ini kan di swab. Setelah di swab. Setelah di swab langsung isolasi mandiri. Ya. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan hasilnya sekarang udah 3 hari ya. Ada hasilnya lah. Engkena eta hasil tes swab teh bakal langsung dikirim ka Labkesda anu pernah nadi kampus Unpad. Eta hasil tes swab teh bakal kanyahuan heuleut 3 poe. Upama katoh ian positif corona, eta warga bakal dijemput tur tadi karantina ku petugas. Diki Guntara, Bandung TV.